Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kehidupan di Kampung Kuring. Pada saat ini kita jalan pagi-pagi menuju ke sebuah perkampungan yang sangat indah yang kita lalui, di mana pemandangan alamnya sangat luar biasa. Waduh, pemandangannya alamnya loh, pemandangan alam persawahan, ada sawah, perbukitan, dan rumah-rumah penduduk di wilayah Kabupaten Cilacap. Selamat nonton, selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, serta share. Salam buat teman-teman semuanya di channel pemula dan sahabat-sahabat kita di beberapa negara. Selamat nonton, selamat menyaksikan. Sahabat kampung, pada pagi hari ini kita jalan-jalan mengelilingi seputar desa Dailuhur, kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap. Semua pelosok akan diangkat ke YouTube dengan channel Kehidupan di Kampung agar kita dapat melihat betapa indahnya alam pemandangan di desa. Desa terindah di Jawa Tengah, Dailuhur gitu loh. Ini apa, jalanannya cukup curam, saudaraku. Cukup curam. Oh, luar biasa. Aduh, baru-baru di sedap ini. Aduh. Jalanannya cukup, waduh, pemandangannya alamnya loh, sebelah sana sangat luar biasa, ada sawah. Aduh, lumayan juga deg-deg saya. Wah, lebih di atas awan loh, sebelah sana loh itu ada sawah itu. Wow. Nah, ke sebelah sana itu persawahan ya. Oh, indah sekali pemandangannya ke sana. Wah, luar biasa. Tapi kita harus turun dulu ya. Ini saya ngeri-ngeri sedap. Ini jalanan juga apa, agak licin. Aduh. Agak licin. Jadi kita terus. Wow. Jadi tadi kita pernah lewat ke sini. Kita balik lagi. Indah sekali ya. Aduh, ada rumah di sini. Ke jalan rayanya, Bi. Ke jalan raya kali itu mah, ke Pucung Latar. Terus pernah kali itu mah. Tapi bagus pemandangan anak. Pal kali ya, ta. Akhirnya pada kali itu, pada ke Sawah Lega, ke Kencak kali itu.
Insya Allah mampir di salam keselainannya. Oke, saudaraku, kita menuju ke batas jalan menuju ke jalan raya ya, arah Hanum ke Dailuhur. Nah, seperti ini, oke. Nah, ayo bang. Nah, jadi kita menuju ke tempat jalan utama. Ini masih berada di wilayah Leluhur, Kabupaten Ayang Ngopi. Jadi enak nih loh. Assalamualaikum. Salam. Mang enak kok jadi ya. Isi dalang aja dia kemarin kali itu. Kemana? Kosong. Oke, sahabat kampung, saya istirahat dulu sambil ngopi. Alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman dan keluarga. Ada Pak Dalang yang sangat terkenal di wilayah Kabupaten Cilacap. Nah, kemudian juga kita sambil ngopi memandang alam pedesaan. Ada persawahan, ada jalan macam-macam raya. Indah nian. Sambil menikmati secangkir kopi. Sama goreng uli, kita makan, bukan makan, kita ngopi sejenak. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita sampai ke ujung dunia, bahkan sampai ke ujung akhirat. Hehehehe, nggak bohong. Indahnya, pengen lama-lama cuman nggak bisa.